bisa 7, bisa 9, dan kelipatannya kayak gitu. Nah, karena ini isinya itu, nah, dan penampakannya tuh kayak gini, guys. Tuh. Ini udah 6 jam ya. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Jumpa lagi ya dengan video aku. Nah, di video kali ini aku mau membuat air rendaman kurma, guys, atau air nabis ya. Ini tuh bagus banget buat kesehatan ya, banyak banget manfaatnya. Dan kalian walaupun tidak direndam ya, ini bisa dimakan begitu aja, guys. Makan 3 kayak gitu, tapi jangan banyak-banyak ya. Dan nanti di sini aku mau pakai 5 aja. Nah, gimana caranya buat untuk hasil terbaik ya? Kita siapkan dulu ini gelas kaca yang ada tutupnya ya. Usahakan ada tutupnya. Dan ini ada kurma. Nah, nanti aku pakai 5 tok. Nah, kita potong-potong ya, guys. Isinya jangan dibuang. Nah, aku nanti pakai 5 aja. Nah, dan aku pakai 5 aja, usahakan seperti sunnahnya Rasul itu yang ganjil ya, guys. Bisa 1, bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa 9, dan kelipatannya kayak gitu. Nah, karena ini isinya itu jangan dibuang ya. Nanti kita masukin sekalian kayak gitu. Ini potong sesuai selera. Ini 3 aja kayak gini ya, guys. Itu bagus banget ya buat yang diet itu. Ini juga bagus, cuman kalau makan juga jangan banyak-banyak ya, guys. Cukup 3 seperti sunahnya kayak gitu. Nah, ini nanti kita rendam pakai air ya. Tuh, guys, kita masukkan sini ya. Dan kita tambahkan air. Tuh, udah penuh, guys. Dan kita tutup rapat ya. Tuh, kayak gini. Nah, ini udah aku rendam ya, guys. Dan nanti kita tunggu sampai 6 jam. Itu minimal 6 jam, maksimal 12 jam ya. Kalau lebih dari itu, segera aja diminum kayak gitu. Nanti kalau itu nanti khasiatnya pudar kayak gitu, guys. Nah, kita tunggu nanti ya. Ini yang jam 12 dan nanti jam buka setengah 7 di sini, pas 6 jam, guys. 6 jam lebih sedikit ya. Nanti kita lihat hasilnya kayak apa. Dan penampakannya tuh kayak gini, guys. Tuh. Ini udah 6 jam ya. Kayak gini. Ini kurmanya juga bisa dimakan. Kayak gitu. Selamat berbuka puasa. Nah, hasilnya tuh seperti ini, guys. Kalian bisa mencoba ya. Ini tuh praktis banget dan banyak sekali manfaatnya. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum. Bye-bye.